Assalamualaikum guys, welcome back to Phone Spec Channel. Hari ni seperti biasa, aku nak buat review satu smartphone daripada company Xiaomi, iaitu Xiaomi Redmi 10. So basically, Xiaomi Redmi 10 ni telah di-announce pada 18 Ogos 2021 dan telah dilancarkan pada 20 Ogos 2021. Dan ianya mempunyai tiga pilihan warna, iaitu seperti yang tertera dekat skrin ni. Dari segi bahasa Xiaomi, mengklasifikasikan warnanya adalah warna putih ni sebagai purple white, carbon grey dan sea blue. Ataupun dalam bahasa pasarnya kita boleh kata warna dia adalah warna putih, warna grey dan warna biru. Jadi tengok kat sini, warna grey dan warna biru ni mempunyai sedikit kelainan di mana dia mempunyai gradient di bahagian belakang dia. So, tanpa lengahkan masa lagi, jom kita tengok apakah spek yang ditawarkan kali ni daripada Xiaomi Redmi 10. So, seperti yang aku mention sebelum ni, Xiaomi Redmi 10 ni telah di-announce pada 18 Ogos 2021 dan telah dilancarkan pada 20 Ogos 2021. Seperti yang tertera dekat belakang ni, dekat skrin ni, kalau korang boleh tengok. Ni. So maknanya, apa yang aku cuba sampaikan, phone ni telah available ataupun dah dipasarkan dekat pasaran buat masa sekarang ni. Sebenarnya kita bergerak kepada body dia, kita tengok ketebalan phone ni hanyalah 8.9mm dan berat dia adalah 181 gram. So apa yang aku boleh katakan, smartphone ni adalah smartphone yang common weight for smartphone lah. Oh, sebelum tu aku lupa nak mention bahawa ni, Xiaomi Redmi 10 ni adalah smartphone kategori mid-range. Seperti biasa, dia menggunakan dual SIM, iaitu nano SIM, dan display yang digunakan adalah LCD. Tapi yang special ni dekat smartphone mid-range Xiaomi Redmi 10 ni, dia menawarkan refresh rate tertinggi 90Hz. So kita boleh katakan smartphone mid-range ni agak special kerana dia menggunakan refresh rate tertinggi 90Hz. So boleh katakan scroll ataupun animation memang smooth sebab dia menggunakan 90Hz. Dan size screen adalah 6.5 inci, dan screen to body ratio kita boleh tengok 83.4%. Resolution yang digunakan adalah 1080x2400 pixel. Dan protection, jenis protection yang digunakan pakai oleh di screen dia adalah Corning Gorilla Glass 3. OS yang digunakan adalah Android 11 dan MIUI ataupun MIUI 12.5, iaitu MIUI yang paling latest lah masa sekarang. Dan chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G88. Itu untuk bagi korang senang faham ataupun senang nak tahu dekat mana MediaTek Helio G88 ni. Itu based on Nano Review ni, di page Nano Review dia buat review ataupun ranking untuk chipset smartphone tu. Based on aku punya research, kita boleh tengok kat sini Helio G88 ni, MediaTek ni, berada di tangga ke-70. So korang boleh tengok kat sini, untuk lagi senang untuk korang bagi benchmark, korang boleh tengok kat sini, dia berada di atas Snapdragon 662 dan berada di bawah Snapdragon 675. Memandangkan chipset yang famous adalah Snapdragon, so aku nak bagi korang faham, senang faham dan senang nampak dekat mana chipset MediaTek Helio G88 ni berada. Balik-balik ke spek dia, CPU yang digunakan adalah Octa-Core dan GPU dia adalah Mali G52 MC2. Dia mempunyai memory slot tetapi dedicated slot. Bergerak pada storage smartphone ni, dia menawarkan 3 pilihan. Yang pertama adalah 64GB ROM dan 4GB RAM. Yang kedua adalah 128GB ROM dan 4GB RAM. Dan yang terakhir sekali adalah 128GB ROM dan dengan 6GB RAM. So korang boleh pilih sama ada, dekat situ akan ada perbezaan harga lah tu smartphone ni. So korang boleh pilih sama ada korang nak 64GB ROM dan 4GB RAM, atau 128GB ROM, 4GB RAM, ataupun 128GB ROM, 6GB RAM. Pilihan di tangan anda. 4 kamera pula. Dekat sini kita boleh tengok Xiaomi Redmi 10 menawarkan 4 lens, which is yang main lens dia adalah 50MP, ultra wide dia adalah 8MP. Dia juga mempunyai macro lens iaitu 2MP sahaja, dan dia mempunyai depth lens iaitu 2MP juga. Video recording untuk smartphone ni adalah 1080p at 30fps. Pada kamera hadapan iaitu selfie kamera dia, dia menggunakan satu lens iaitu 8MP dan sama juga resolution dia sama dengan kamera belakang iaitu 1080p at 30fps. Apa yang dikabarkan di GSM Arena ni, Xiaomi Redmi 10 mempunyai stereo speaker dan yang specialnya dia mempunyai 3.5mm jack. Features yang ada di smartphone ni kita tengok sini yang dimention dalam GSM Arena ni. First sekali, fingerprint dia berada di side mountain. Korang boleh tengok kat gambar ni. Dan dia mempunyai accelerometer dan proximity, dan khususnya part yang agak menarik dekat sini, bateri yang digunakan pakai pada Xiaomi Redmi 10 ni berkapasiti sebanyak ataupun setinggi 5000 mAh. So memang jumlah bateri yang besar, tapi ianya hanya support fast charging 18W sahaja. Lepas kita tengok spek-spek yang ditawarkan oleh Xiaomi Redmi 10 ni, berapa harga smartphone ni, smartphone mid-range ni berapa harga dia? Kalau kita tengok di GSM Arena ni, dia menyatakan about 160 euro. So aku dah tolong korang, senang kerja, so aku dah convert daripada euro ke Malaysia. Kita boleh tengok sini
ini €160 bersamaan dengan RM791.71. So kalau nak senangnya, kalau korang nak dapatkan smartphone Xiaomi Redmi 10 ni, korang kena ada RM800 di dalam poket. Barulah korang boleh purchase smartphone ni. Itu saja review aku pada hari ini berkenaan dengan Xiaomi Redmi 10. So kalau korang rasa video ni membantu korang dan korang suka video ni, korang boleh tekan like. Dan kepada yang baru di channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa tekan butang notifikasi dekat sebelah subscribe tu untuk mendapat notifikasi video terbaru daripada channel ni. Last sekali, jangan lupa share. Jumpa di next video. Assalamualaikum.